Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dua boboko, boboko bolong. Di kesempatan hari ini kita ngopi bareng. Terus? Terus kita? Supaya jelas. Jelas nggak? Awalnya mah gitu. Maksudnya yang jelas kemana? Fokus. Bukan fokus, mah kurang fokus. Jadi ibarat ningali dina kaca. Kaca lain kaca kieu. Kaca imah. Itu bayangan orang. Gitu. Mau jelas sok kieu. Oh, ieu kieu. Gitu. Jadi orang di alam orang, di alam manehna. Gitu. Jadi orang kos kamera gitu. Iya, kos kamera. Aya bisa jelas tapi sekilas. Astagfirullahaladzim, naon eta? Wow, tapi sekilas. Berarti eta bentrok energina. Berarti aya eta mah biasanya sinyal bahaya. Enak. Dalam aing kitu. Mah sinyal bahaya. Orang itu apa di orang mah ningali ka no ka lamarnya. No. Berkitu. Tah itu. Ejek gitu. Oh jelas non waskiun lah gitu. Bisa wae model gitu ngan da urang mah lain budak leutik mah ai budak mah akel balik suci keneh urang mah loba dosa. Bisa sampai ke situ ngan berat ya nah budak-budaknya pantas cici kayaknya masalah bisa berarti bisa mau ngaruh mau ya mau mah aplikasi bawaan apalah aplikasi bawaan terangkan. Iya mana sih dai contoh aya bentuk pertolongan Allah langsung aya bentuk pertolongan setan tapi atas izin Allah. Ibarat bentuk pertolongan Allah secara langsung mah ibarat sinar matahari sumber cahaya. Bentuk pertolongan setan tapi atas izin Allah ibaratnya bulan purnama. Aya bulan purnama aya bulan aya cahayaan tuh. Pantulan ti matahari kan. Awan pantulan ti matahari, awu cahaya. Nah, eta. Itu tetap naon wae bentuk pertolongan Allah secara langsung teh. Pertama, inspirasi atau ilham. Ilham. Model ilham gitu nya non. Jadi terendahna teh nu paling rendah ilham, bentuk pertolongan Allah langsung rupa ilham. Kuruk sakabeh manusia. Nu kadua khusus ke orang Islam. Kadua, katilu, kaopat, kelima. Nu kadanaon fadilah. Ai Bani Yasin fadilah. Fadilah teh keur saranganeun. Misalkan orang maca zikir, ya rojak. Alhamdulillah rezeki lancar. Alhamdulillah bener. Orang zikir itu jadi aya mapana keur diri urang. Kesoranganeun padilah. Jadi mauna. Bisa kerulungan batur. Bisa kan. Oh, Ustaz Diki pang jampekeun nih budak kan karunya. Ngadat wae tengah puting. Cageur. Tak bisa nulungan batur. Eta mauna. Orang mukmin yang diberi kelebihan. Nuk berarti nuk kaopatnya nuk kaopat karoma berarti utama ke para wali karoma ke para wali nuk terakhir kelima mujizat
eta mah keur para nabi jeung para rasul. Bentuk pertolongan Allah secara langsung eta mah. Langsung Allah turun. Diberi pertolongan Allah langsung. Ilham, fadilah, mauna, karomah, mujizat. Eta urang mah ngambilna ti dinya. Ayo bentuk pertolongan setan atas izin Allah, sihir, dukun, bentuk pertolongan setan tapi atas izin Allah, diizinan ku Allah ya, nanti diridoi, tak lain level, suku mah tinggi na ilmu sihir, tetap ae, ibarat bulan purnama, cahayana di mana, di matahari. Urang mah sumber cahayana langsung tina sumber cahayana langsung di mana di manusia aya sumber cahayana aya di mana coba etikna kurunya An-Nur ayat 5 Allah nur samawati wa ardh panjangna urang teu apal cahaya Allah itu meliputi langit dan bumi. Jadi seandainya cahaya hati seorang mukmin yang berdosa, belum ada sana ya, kemanusia etiknya. Dibukakan hijabnya, cahaya hati seorang mukmin yang berdosa dibukakan kalau teh dinyatakan di alam dunia, ditemong pun pasti melihat cahaya nate serab langit dan bumi ge, serab sampai matahari dunia ge redup. Oh cahaya hati orang mukmin yang berdosa, sekusah orang. Kamu bawa di buka hijab buka di bawah bawah nganu baru disangka juga tadi semah-semah baru kita jelma kalau ditutupan tapi ku bangsa jin mah katingali kamu jin anu dolim serap antak anu borangan mah redup cahaya nate cahaya hati na ah siap borangan ngomongnya heeh segenu wani tapi hati mah redup sih ya oh ini gitu orang napul gini wani yakin karena Allah kau sinar lasan serap itu dan udah aktifin nanti kan latoid titik energi jadi cahaya hati dibuka mata zikir la ilaha illallah la ilaha illallah zikir la ilaha illallah lancar cahayana beda tuh orang mah pemimpin gitu. Allah nur samawati wa ardh bayangkan mau dibukakan hijab hijab di hijab teh penghalangna dibukakan bleh wah bisa urang mah anu loba dosa sok mabok teh tapi nenek sok salat tetep aya cahaya brat cahaya matahari ge redup kumaha mau seutik dosana kumaha utara maksiat jarang lah gitu pasti dosa we mah aya wae lah jelema mah gitu. Tah eta mulai efek moal paling biar rungkul ongkek utahakeun we itu